Seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, ini antara tipu daya dan kekeliruan serta syubhah daripada musuh-musuh agama, terutamanya orang-orang Yahudi yang memang terkenal dengan kelicikan dan tipu daya mereka apabila mereka menamakan negara mereka dengan nama Israel itu sendiri. Sedangkan seperti yang dijelaskan oleh ulama bahawa Israel bermaksud hamba Allah. Dia sama wazan dengan Jibril, Mikail, Israfil. Kan di hujungnya semua il, il, il itu. Maka disebutkan bahawa il, il itu semua membawa erti Allah. Maka Israel bermaksud hamba Allah. Justru harus berhati-hati apabila menggunakan nama Israel itu, apatah lagi dengan meminta mendoakan kecelakaan. Dia khuatiri kita menyatakan sesuatu yang kita tak maksudkan. Apabila kita meminta kehancuran atas Israel, sedangkan Israel itu bermaksud hamba Allah, bagaimana pula nak meminta kehancuran atas hamba Allah? Jadi ini adalah di antara kelicikan dan tipu daya orang-orang Yahudi laknatullah. Mereka menamakan diri mereka dengan nama yang baik, sedangkan mereka adalah sejelek-jelek manusia. Jadi nak kata bahawa kita kena cakna. Sama sekali kita tidak menyokong kejahatan dan penindasan dan kezaliman mereka. Tinggal lagi kita memahami tipu daya mereka menggunakan nama baik Israel itu, sekalipun kita menegaskan tentang buruknya orang-orang Yahudi itu. Kadang-kadang mungkin orang yang dengar, orang yang jahil kata, ah ini suka Israel lah ni. Subhanallah. Kita menyebut tentang nama Israel itu sendiri, namanya dengan maksudnya sebagai hamba Allah. Sekalipun kita tegaskan bahawa orangnya sama sekali bukan hamba Allah. Orangnya adalah hamba-hamba syaitan. Betul atau tidak? Jadi mungkin ada yang keliru, mula mentwistkan, memalingkan perkataan yang kita sebut, membawa maksud-maksud yang tak sepatutnya. Jadi sebaiknya jika nak meminta kehancuran atau dibalas kezaliman ke atas Yahudi itu, disebutkan perkataan Yahudi itu. Kerana mereka ini adalah kaum yang terlaknat seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'an Allahul Yahuda wan Nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah digunakan perkataan Israel tempat Yahudi dalam nas-nas. Tidak ada. Tidak ada la'an Allah Israel. Tak ada. Mana mungkin macam tu? Kerana maksud Israel itu membawa erti hamba Allah. Sebaliknya digunakan perkataan yang tepat tanpa syubhat, iaitu Yahudi yang sememangnya kaum yang laknat dan celaka. Tuan-tuan, guna je perkataan ini, dia boleh detect tuan-tuan. Saya dah kena 3 kali. Saya sebut saja Israel tadi tu, terus ban tuan-tuan. Kalau diganti dengan perkataan Israel dan sebagainya, ini saya ingat termasuk dalam kreativiti. Wa makaru wa makarallah. Mereka nak menggunakan nama yang bagus, kita gantikan dengan yang tak bagus seperti mana selayaknya.